Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung bahasa Arab, Arab dan Ami. Arab Ami dan Fusha. Okay. Hari ini kita akan sambung tentang hotel, lokasi hotel, mauqi' al-funduq, lokasi hotel. Okay. Mauqi' mana lokasi? Okay. Lokasi. Mauqi' al-funduq. Okay, kita akan belajar yang pertama mauqi' dan kataan kedua qadim, jadid dan qarib dan ba'id dan nadhif dan kharban. Okey, kita setiap kali kita akan dapat kataan-kataan yang baru, insyaallah kita akan praktis yang kataan-kataan. Kita tak bagi yang saya tak bagi yang kataan banyak-banyak. Kita akan bagi dalam 5 10 kataan untuk boleh kita hafal dan kita boleh guna dan kataan yang penting lah, kataan-kataan yang penting. Okey, mauqi' mana lokasi. Ayat yang kita akan buat, mauqi' al-funduq wasat al-madinah, fi wasat al-madinah. Mauqi' al-funduq fi wasat al-madinah, mana dia? Lokasi hotel di tengah tengah bandar. Okey. Okey, yang kataan yang seterusnya qadim. Qadim mana lama. Okey. Qadim mana lama? Buat ayat dia hadzal funduq qadim. Hadzal funduq qadim. Okey, mana dia? Hotel ini lama. Qadim mana lama. Okey. Dan katanya seterusnya jadid. Jadid mana baru. Tadi qadim, ini baru. Okey, baru buat ayat kata jadid. Hadzal funduq jadid. Hadzal funduq jadid. Terjemah dia, hotel ini baru. Hotel ini baru. Kataan ba'id. Okey. Ba'id mana jauh. Ayat dia kita boleh buat seperti hadzal funduq ba'id minal balad. Hadzal funduq ba'id minal balad. Okey. Terjemah dia, hotel ini jauh dari bandar. Hotel ini jauh dari bandar. Okey. Kataan yang seterusnya qarib. Qarib. Okey. Qarib mana dekat. Ayat dia boleh buat hadzal funduq qarib minal balad. Qarib minal balad. Okey. Hotel ini dekat dengan bandar. Dekat dengan bandar. Bandar. Okey. Ayat kataan yang seterusnya wasikh. Wasikh. Wasikh mana dia? Kotor. Okey, kotor. Ayat boleh buat ayat kataan wasikh al-hammam wasikh. Al-hammam wasikh. Okey. Tanda terjemah dia tandas kotor. Tandas kotor. Okay. Kataan nadhif. Nadhif. Nadhif mana bersih. Ayat dia al-ghurfa nadhifah. Al-ghurfa nadhifah.
Terjemah dia, bilik ini bersih. Bilik ini bersih. Okey. Kataan yang seterusnya, kharban. Kharban mana rosak. Ayat dia kita boleh buat al-asansir kharban. Al-asansir kharban. Okey. Lift ini rosak. Lift ini rosak. Okey. Ini hari, untuk hari ini insyaallah boleh kita hafal dan guna untuk kita setiap hari kita akan guna dengan kataan-kataan yang baru dan yang lama boleh kita akan sikit-sikit lama kita akan faham bahasa Arab insyaallah. Okey, jumpa lagi insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi